hasil sementara voli putra di SEA Games 2023 Kamboja. Babak penyisihan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 3 sampai tanggal 6 Mei tahun 2023. Live di MNCTV. Dan berikut jadwal sesaat lagi. Voli putra putaran ketiga, pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Pertama, Kamboja melawan Indonesia, berlangsung pukul 19.30 WIB. Kedua, Singapura melawan Filipina, berlangsung pukul 17 WIB. Dan berikut hasil baru saja, Thailand melawan Myanmar, dengan skor akhir 3-0. Dan pertandingan lainnya, Malaysia melawan Vietnam, dengan skor akhir 0-3. Dan berikut klasemen sementara, Grup A, Indonesia dan Kamboja sama-sama nilai 6. Kemudian, Singapura dan Filipina dengan nilai 0. Grup B, Thailand, dengan nilai 9, Vietnam, dengan nilai 6, dan Malaysia dengan nilai 3, Myanmar dengan nilai 0. Dengan demikian, untuk grup B, yang lolos ke babak semifinal, adalah Thailand dan Vietnam.